Pada malam ini saya nak menyampaikan sebuah sokongan demi perjuangan. Mendapatkan sokongan. Mendapatkan sokongan demi perjuangan. Perjuangan saya ialah saya tak mahu orang berhutang. Kenapa? Kenapa tak mahu orang berhutang? Kenapa? Membebankan. Ya susah, membebankan. Kena bayar bunga, faedah tak guna. Sebab kalau kita ada 1,000, kita punya 1,000, bayar nanti lebih pada tu 10% ke 20% ya. Jadi macam mana, saya juga selalu didatangi oleh keluarga yang susah dan suka nak datang meminjam duit dari saya. Macam mana saya nak buat, saya tak tahu macam mana. Apa saya terfikir di fikiran saya, macam mana cara? Saya bukan ada koperasi, saya tak ada bank. Saya tak tahu nak macam mana nak bagi pinjaman. Ya Allah Tuhanku, bagilah ilham bagaimana nak membantu keluarga ni yang susah. Selalu sesak duit. Selalu kereta rosak. Anak asrama tak ada, tak cukup duit. Macam mana caranya? Jadi saya dengan kakak saya tempoh hari tu, kami berempat fikir sesuatu. Saya kata macam ni lah. Kita main kutu. Kutu. Target. Kita kena ada target dia. Target dia nak berapa ribu duit tu. Tapi kita main untuk 4 bulan sahaja. Atau 5 bulan. Katalah dia, kawan tu memerlukan duit 5,000. Keluar seorang 1,000. 1,000 jadi dah dapat 5,000. Dah dapat 5,000. Senang kan? Tak perlu lagi nak fikir-fikir, nak pergi bank, nak pergi along, semua bahaya. Jadi saya pun kata baiklah kalau anak muda, saya hanya 4 orang saja yang saya amanahkan. Saya, anak saudara saya, kakak saya dan kawan tu lah, siapa yang sasaran tu. Saya pun kata dia, kalau dia nak 5,000, kita keluarkan seorang 5,000. Kalau kita main kutu, pasti dia bayar. Pengalaman saya, bagi orang pinjam, bukannya dah jadi kawan, malah jadi musuh pula. Tak mahu, kita nak silaturahim, kita bantu. Sebenarnya kalau ikut Islam, pahala paling besar ialah memberi pinjaman. Kalau kita bagi sedekah, belum tentu orang tu gembira. Sebab mungkin dia ada, walaupun dia susah mungkin dia tak suka. Tapi orang yang sesak minta ni, memang dia memerlukan dan kita patut tolong. Sebab bila kita bantu orang lain, mengangkat masalah orang lain, Allah angkat masalah kita. Dan bila kita ada masalah nanti, Allah bantu kita. Itulah perjuangan saya. Dan saya buatlah untuk ramai orang. Ada yang van dia rosak, van sekolah rosak, tak pinjam duit kat saya. Saya kata boleh, tapi kita cara main kutu. Kalau saya buat cara main kutu, dia pasti simpan duit 1,000. Ha. Kalau kita kata, tak apalah bila ada duit, esok kamu bayar. Tak jadi. Ha. Jadi bila kita main kutu, kita ada surat perjanjian. Siapa dapat nombor semua ada tulis kan. Ha. Macam tu lah cara. Alhamdulillah, saya syukur pada Allah, saya dapat banyak bantu orang lain. Ibu bapa yang susah. Ada seorang tu kawan saya, dia selalu kereta dia rosak. Anak masuk asrama, satu hari anak dia jatuh katil. Ya Allah, sedihnya saya sebagai seorang ibu. Anak dia tidur katil 2 tingkat. Jatuh, ya Allah, jatuh sampai pengsan. Masuk hospital. Bayangkan tuan-tuan perempuan, perasaan seorang ibu kan macam mana. Dan dia gaji taklah besar. Bila dah anak sakit, maklumlah kena guna duit banyak. Nak berulang tengok anak lagi. Ya Allah, kesian sayang. Saya kata, tak apa kita main butuh. Tapi 5 bulan habis. Dia sesak lagi bulan depan. Saya ajak lagi, berapa nak pakai? Kita mainlah butuh macam tu. Alhamdulillah, saya pun Allah kurniakan murah rezeki. Ya? Sebab itulah bantuan yang kita mampu. Dan saya tak pandai lah nak apa, macam orang beribu-ribu saya tak pandai. Tak adalah kita semampu itu. Tapi kalau 5,000 pun rasanya dah selamat. Ataupun 1,000, macam baru ni dia nak buka sekolah. Anak dia nak belajar, nak buka sekolah, dia kata nak bayar 1,000. Baik 1,000 tak apa. Berapa? Katalah 200. Habislah 5 bulan ni kita bayar, habislah. Putik-putik dapat 1,000, bagi dia dulu. Maksudnya bagi siapa yang sesak dulu. Jadi kami ni sebagai membantu. Jadi duit kat bank tu pusing-pusing macam tu je. Yang kadang pun tak guna. Duit tak guna. Tak terbang gaji. Bukan. Bukan. Bukan.
kita ada satu macam tabungan lah. Kita tabung untuk kita diri kita, kecemasan, dan kalau ada orang susah kita bantu. Tapi memang Allah murahkan rezeki. Jadi tuan-tuan dan perempuan, adakah setuju cara saya? Setuju? Setuju. Setuju. Jom kita main kutu. Jom kita main kutu sama-sama. Kalau macam contoh kalau di sekolah saya, ibu bapa yang tak mampu nak beli buku, selalu memang saya taja. Sikit-sikit taja. Tapi ingat kadang-kadang bila kita taja, ada ibu bapa yang ambil kesempatan. Jadi macam mana cara? Tak apa. Kalau ibu bapa tu mampu bayar sehari RM1 ke 50 sen, saya tetap terima. Walaupun iuran sekolah sama. Macam hari ni murid, semalam saya beli buku RM9.90. Memang dia tak mampu, miskin. Tak apa, saya kata, cakap dengan mak bayar RM9 je, 90 sen cikgu bagi. Hari ni bayar RM1. Maknanya 9 hari ni habis lah. Itulah cara saya. Dan itulah cara saya membantu. Itulah cara perjuangan saya. Tak perlulah kita jumpa alum, pergi jumpa bank, sangat sikit-sikit, tak perlu. Jadi mudah-mudahan dengan usaha kita, Allah berkati. Dan ini hari dia susah, bila saya susah nanti pasti Allah bantu saya. Saya angkat masalah orang, Allah angkat masalah saya. Itulah perjuangan saya. Seruan saya. Tuan-tuan dan perempuan, adakah itu memberi manfaat? Yeah. Betul. Ada memberi manfaat daripada kita pergi jumpa alung, pergi jumpa wang segera tu. Lebih bahaya. Rumah kita disembur cat merah. Kereta disembur cat merah. Dan saya ada pengalaman kawan saya kesian, menangis, minta bantuan. Seruan saya, tuan-tuan dan perempuan, jika orang memerlukan, sesak, tolonglah seikhlas hati. Hari ini kita tolong orang, besok Allah tolong kita. Mudah-mudahan usaha saya ini mendapat keberkataan. Sekian saja ucapan saya. Terima kasih.